Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dan sanak berataan, ulah anak mahabarakan. Nah, untuk hari ini jalan ke arah Kapuh, sagen ke Banjarmasin atau dari Banjarmasin anak ke hulu sungai itu ditutup dulu. Gara-gara paget jembatannya paget, jadi ditutup total untuk roda 4 dan roda 2. Tapi ulun nih penasaran, hendak ulun cek dulu kayak apa kondisinya lah. Soalnya ada beberapa orang yang langsung ke sana. Jadi kita lihati dulu ke sana kayak apa kondisinya. Untuk jalan alternatifnya jalan arang-arang yang semalam ulun video akan tuh nah. Yang ada banjir nang hancur timbuk nah jalan sana. Buan pian masuk jalan Sungai Gatal habis itu lurus di simpang 3 Haruyan ambil kanan. Habis itu lurus lagi ada simpang 4 Haruyan ambil kanan pulang. Keluarnya di Barikin. Nah jalan situ aja kayaknya buan pian bila hendak ke arah Banjarmasin. Nah kita lihati dulu nah kayak apa jembatannya sana kayaknya. Ya ulun malam tadi dapat kabar juga dari kawan ulun dikirimi malam tadi bobolnya jembatan jar. Ada kawan lagi dilalui nah di Kapuh jar. Gara-gara banjir kayaknya yang banjirnya ada juga bang ulun video kan semalam tuh cuman gak ada ulun upload kan. Banjirnya nih hampir mencalap di sini nih. Saking dalamnya hampir mencalap ketimbuk sini. Dan untuk pom Kapuh tuh aja tak randam, bayangkan pian tingginya pom Kapuh tuh nah. Dari bawah sini tinggi banget kalau di sana tuh langsung mencalap. Jadi ini kita melihat nih kondisi jembatannya kayak apa nah. Soalnya di muka untuk roda 4 tuh sudah ditutup total. Ada kau lagi dilalui. Untuk roda 2 pun sebenarnya ditutup nih sebenarnya roda 2 nih. Parkir dulu sini nah. Kayak apa kondisi jalannya? Oke. Ini kita melihat di sana kayak kawan-kawan diperbaiki nah untuk warganya. Nah, dalam banar sekalinya belubangnya. Perbaikan sudah langsung dimulai sana kayak. Nah dalam banar semalam tuh nah, hari pertama tuh nah sudah mulai diperbaiki sana kayak. Ah runtuh banar sekalinya nah. Orang mau undur. Untuk roda 2 kawah aja dilalui sana kayak tapi jalan higa nah. Nah, jalan higa sini nah untuk roda 2 nah. Cuman begamat aja Bang jua buhan pian lah mun hendak jalan sini. Tapi ulun saranankan buhan pian jalan Barikin aja karena jalan Sungai Gatal kayaknya. Mulai diperbaiki. Untuk roda 2 banyak sana kayaknya nah, yang jalan sini nah. Cuman tetap hati-hatilah. Soalnya aspalnya langkang-langkang juga ya. Banyak nah warga melihatan senangnya juga. Kemudian hari ini tuntung perbaikannya supaya kawala langsung dijalanihan esok. Untuk roda 2 kawah aja pang nah, tapi begamatan senak lah. Tapi disarankan berputar aja pang jalan Haruyan han, jalan Sungai Gatal. Nah.
Untuk kedalaman lubangnya nih ada lagi kisaran tengah 2 meteran sana kayaknya. Untuk lebarnya nih hampir 2 meter nih. Alhamdulillah langsung cepat tanggap perbaikan. Dan hari ini tuntung. Mudah-mudahan sana kayak. Oke, sana lah. Ini kabar kita nih. Makin warga benua. Untuk jalan kau aja bang, roda dua han sedikit tapi harus hati-hati bang. Nah sana, paman maturakan jalan nah sana kaya. Nah, kau aja dilalui roda dua tapi begematan sana kaya. Untuk perbaikannya nah. Dasar ganal benar ini. Pokoknya pegamat aja senakai pilih jalan sini. Ya lo paman lah. Mulai hari apa paman? Belubangnya nih paman. Malam Senayan. Malam Senayan sudah belubang. Malam Senayan sekalinya senakai nang belubang sudah. Pamannya mengaturakan jalan. Ya pokoknya bergantian lah jalannya, jalan saja lur aja bawahnya. Nah, mulai malam Senayan sekalinya aja sana kayak yang sudah retak-retaknya tuh sampai belubangnya tuh. Cuman hari ini hari Kamis nih diperbaikihan. Dan kita lakas saja tuntung kawa, kita jalan sini pulang. Tapi tetap harus hati-hati sana lah. Soalnya belubangnya tuh ganal benar han. Takutannya tuh ini ada merambet-merambet tak kayak apa han. Tetap hati-hati, tetap waspada juga sanak lah. Nah, paman matur akan jalan. Terima kasih paman lah. Kita menuju jalan alternatif sanak lah. Jalan Sungai Getal kita sanak lah. Sungai Getal kayaknya yang ada awal pertama tadi. Buan pian ambil ke kiri amun jari Berabai, tapi amun dari Banjarmasin buan pian ambil ke kanan han. Lurus saja karena ada simpang tiga haruyan ngerannya. Simpang tiga haruyan buan pian masuk ke ambil ke kanan. Amun dari Banjarmasin ke kiri, amun dari Berabai ke kanan. Habis itu sampai di simpang empat haruyan. Nah, simpang empat haruyan tuh buan pian karena ambil pulang ke kanan. Amun dari Berabai. Wah, jadi keluarnya karena di daerah Barikin. Habis Pertamina sana kayak. Nah, kita jalan ke sana sana lah. Bismillah aja nah kita. Untuk roda 4 kada kau dilalui sana lah. Mohon maaf banget untuk roda 4, untuk roda 2 bagamatan. Bagantian. Tapi amun ulun saranakan beputar aja dah jalan haruyan dah amun handakna amannya han. Tapi insyaallah aman aja bang juga itu tuh, cuman bagantian tihan. Tetap harus hati-hati bun-pian, harus waspada juga lah. Selamat saja pak kendaraan, yang penting selamat, utamakan selamat sanaklah. Walaupun sanaklah dalam terhadap sekira gitu gini kayaknya di akhir video kayaknya ulun lihatakan kayak apa dalamnya di sini, makanya ulun hancur sebentar kayak itu jembatan sampai berlubang tuh hari Senin. Retak-retaknya kayak itu bang sudah bergaris tuhan. Semalam yang belubang benar malam tadi dihabarakan. Nah ada ulun. Nah buan pian babelok jalan sini. Ini arahnya ke Haruyan, ke Sungai Getal, jalan Sungai Getal. Nah karena ini jalan alternatif arah ke Banjarmasin jadinya macet sana kayak timbul. Nah pokoknya buan pian begematan aja lah. Di sini jalan kampung ulun nih Sungai Getal. Nah, padahal sebujurnya untuk yang angkutan berat kada tapi kawa bang jalan sini. Soalnya di jembatan Waduh Ulun ini nih, yang pertama nih gegara banjir nih belubang juga. Mudahan jangan sampai hancur juga gegara angkutan berat han. Tapi kada kawa ham han sana kaya ngaran ini jalan satu-satunya sudah. Kada ada lagi jalan lain bukan pian.
Nah, nang semalam nah efek banjir semalam nah sanak. Hancur ba tagalagay dah berataan. Nah, kayak angkutan berat kayak ini sebujurnya kada tahu Bang Han nah kawa kadenya mudah nae. Amun kabebanyakan Han. Malis juga Bang. Nih timbul macetnya aja sana kayak lagi kampung ulun nah. Ngaran jalan alternatif satu-satunya ke arah ke Banjarmasin jalan sini Bang. Nah, sanak. Nih gara-gara banjir semalam nah atau belubang sana kayak. Ini ditapali bener itu nah. Dapatnya hancur nah semuaan sanak nah. Dan nih pokoknya ulun arahkan lurus saja sana kayak. Sampai ada pian mendapati simpang 3 pasar Sungai Getal atau pasar Haruyan. Ini kita nih jalan arang-arang habis tuh jalan Sungai Getal ngarannya. Lurus saja tak dapat habis MTS tuh ada simpang 3 Haruyan. Buan pian ambil kanan. Ini arah ke Banjarmasin lah ambil kanan. Habis tuh lurus lagi turun jembatan ada simpang 4 ambil kanan pulang. Jalan Lamiring. Jalan Gudang Getah jurang. Nah, di sana buan pian ambil kanan lurus saja sampai ke Barikin. Karena keluarnya di simpang 4 Barikin. Nah, itu sanaklah. Sekian dulu sanaklah untuk kabar hari ini nah. Dan ulun mohon doanya juga nah. Anu apa wa ulun meninggal dunia juga nah. Jadi mohon doanya mudah-mudahan Sidin husnul khatimah juga. Lawan juga paman ulun pas semalam Han kena musibah juga Sidin. Yang dihantarkan semalam berdua paman ulun meninggal dunia juga Han. Bertukangan langgar Sidin, tapi alhamdulillah ulun melihat jasad Sidin tuh ngaran Sidin bertukangan langgar jurang Han nang hajar haji bayi Islam di sana. Sidin senyum-senyum, alhamdulillah kayak takurih hingga itu jadinya ibaratnya tuh nah hati seorang tuh tenang aja walaupun Sidin kadeda lagi Han. Ini wa ulun pulang nah Han meninggal Han. Dalam 7 hari ulun nah mendapatkan kabar kayak ini nah. Ayo ha kada kawai lagi, tapi ulun tetap mahabariakan haji juga segan buan pian nah. Yang arah ke Banjarmasin kayak apa kondisinya Han. Ini jalannya arah ke rumah ulun Han. Di arah anu nih, arang-arang ngarannya. Nah, sekian sanaklah. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon doanya juga sakit keluarga ulun yang meninggal dunia karena musibah banjir dihantarkan semalam Han. Selama berdua. Dan ini wa ulun meninggal tapi wa ulun nih karena garing juga Sidin Han. Tapi ya alhamdulillah aja lah. Mudah-mudahan Sidin husnul khatimah lah. Terima kasih sanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Allahu Akbar. Pokoknya kita nih perjalanan pulang lah sanak aja nah. Lucut benar sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun deh berjalan betis. Ah, wah sungainya sanak meluap masih. Nah, sanaknya muara tabu darat ke arah Walikatom, banjir juga tabu darat. Sanak awas sanak ay, jangan tapi dikarasi. Lah, tabu darat nah sanak. Wah, dalam banget. Nah, sanak. Sini, kamat singgah dulu kita, kamat. Nah, sanak. Muara tabu darat nah sanak. Arah ke Sungai Getal, kada kawan apa-apa nah. Ulun anu akan dulu cahayanya. Nah. Nah, sanak. Ah, ini Banyuwara sanak ay nah. Sampai ke ujung tuh ini inget pinggang sana kayak muara tabu darat inget pinggang di tabu daratnya sama inget pinggang juga sana kayak. Aduh ya Allah kenapa tuh ah sabida mutur tuh eh lain sabida tuh Allahu Akbar sanak lucut benar sudah sana kayaknya kita akan sanak berjalan ayo kak. Nah, pokoknya muara tabu darat. Di tabu darat kada kawa dilalui sama sekali. Macet total sudah putus jalan. Aduh, bukan jalannya yang putus, kitanya yang putus sudah. Nah, sanak. Kita jalan kapuh sanak lah. Ini bubuhan penyelamat lagi. Bubuhan damkar nah. Bubuhan BPK mulai HSS buahnya manggeningi kita. Mantarakan kelotok yang tadi menggenihi kita semuaan. Aduh, terima kasih banyak sanak ay. Aduh, ini kapuh nah sanak. Habis dah berataan sanak ay nah. Kenapa? Nah, dalam benar nah sanak. Nih, habis dah. Lewat ini adalah kisaran 2 meter setengah nih. Soalnya nih kan jalan arah ke kapuh nih hampir 3 meteran nih tingginya. Nah, ini parak dah menyebrang nah banyunya nah. Ah jadi 2 meter setengah lah habis.
makapos sana kaya kita jalan, mudahan kita selamatan, mohon doanya. Kan ha, mana-mana kah? Apa kita kehilangan jas hujan sedangnya nah. Yang penting kita selamatan. Wah, sanak sungainya nanti kapuh. Ya apa loh? Habis deh sana kayak banyak nih. Banjir sepanjang jalan kita sa kabupaten Hulu Sungai Tengah banjir full. Kada ada yang kada banjirnya. Aduh, aneh habis tarandaman sana kayak samaan. Rumah-rumah orang tarandam. Wah. Nah, tarandam sama ani banyu sana kae. Allahu Akbar, asli ulun lucut bener sana kae nah. Nah, lihat tarandaman di kapuh tarandaman sana kae nah. Kalau ada yang dermawan nih, mohon bantuannya nih sembako sana kae nah. Kasihan bener nah juga nah, ya. Habis rumah tinggal aman. Habis lalu tinggal am rumah. Nah, sana. Daerah kapuh nih sana kae.